Awas kepala kita nih. Oh no. Profesional nih pemancing guys. Oke, lemparan pertama. Set. Sudah layak. Jadi ini guys. Ini buat narik senar ya. Digulung. Ini buat kasih loss. Nah. Kalau dilempar kan tek, seret, lari kan. Nah, ini jorannya ini agak kuat ya. Dia untuk yang memakai batu yang agak berat nih. Enggak terlalu lentur kayak yang pendek. Ini ketika dilempar, ini bukan ditahan senar di sini, guys. Bukan kayak gini, bukan, guys. Tapi cukup ini aja. Set. Senar di sini ditahan pakai ujung ini. Nggak ditahan juga bisa, tergantung setelannya di sini ya. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, ketika tak mau melempar, ini ditahan ya. Set. Baru dilepas. Ini. Makan lari. Nah, sambil ditekan halus, biar nanti nggak backlist dia. Jadi saya ulangi kan, ketika mau melempar, tak tekan ke bawah nih. Nanti dihadang. Ini ditahan, ketika melempar, tak ser. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini kan ditekan, tak. Mantap nggak? Saya juga baru belajar nih. Nah, orang ngelempar tadi kan. Ini tinggal diputar aja. Nah, ini naik sendiri. Jadi kalau narik udah tertahan dia terpaku. Nah, ini tinggal digulung aja kan. Nah, ya segitu. Oke, guys, semoga bermanfaat ya. Nah, ini Iwan mau coba ini. Jangan dulu lempar. Saya menjauh dulu nanti kena kepala saya. Lihat itu. Lihat itu. Bentar ya. Jadi sebelum melempar itu kan ini dimainkan kecil-kecil supaya dirasakan berat bebannya itu, jadi disesuaikan dengan lemparannya nanti. Tuh. Biar bisa menguasai lemparan kan, bebannya tahu. Nah, ketika dilempar, ini ditekan. Tek. Ini ditahan nih biar terpaku kan. Ketika sudah dilempar dirasakan batunya melayang, ini dilepas biar langsung los lari sendiri. Nah, ini mau dicoba nih. Penyu? Coba. Bisa nggak? Awas kepala kita nih. Wah, sukses dia, sukses dia. Trek pasir, guys. Ada penyu. Nih deh. Coba sekali lagi, guys. Yo, kamu pasti bisa, yuk. Dirasain dulu bebannya ya. Nah, ditekan loss-nya, set. Ah, lumayan sudah. Di lain kesempatan bisa dipelajari sendiri cara bait casting. Ini nanti kamu beli sendiri ya. Jangan pinjam punya teman ya. Kalau patah nanti takutnya kamu nggak mau ganti rugi. Oke, guys. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Batunya mantul ke kene. Jidatnya berdarah. Nah, ini Bang Iwan satu kali dua kali pakai udah mahir nih. Tinggal selanjutnya beli sendiri ya biar punya. Ini hari Minggu guys nih. Ini bocil FF ini ya. Bocil FF. Ini hari Minggu nih. Anak-anak pada main-main sini. Itu tangan kanannya kenapa tuh yang celana putih tuh? Anak-anak main ke pantai tuh. Nyari kesegaran gitu ya. Cuci pikiran. Kelapa muda KSB. Tapi belum selesai diedit, mungkin besok. Jangan lupa guys. Kelapa muda KSB namanya. Wah, sudah mahir ini Bang Iwan ini. Kita beli, kita coba dulu. Jangan gitu, kalau rusak punya orang itu. Apa kamu mau tanggung jawab? Ini kalau bisinya saya
kurang tahu saya ya, apa harga barunya berapa. Saya beli second kemarin hampir 200 ya, 180. Itu mereknya, teman cari sendiri. Jadi bed castingnya sama jorannya ini totalnya 130. Kemarin di korting jadi 130 ya, 150 jadi 130. Yang itu 200 jadi 180. Jadi 210 lah ya. Di sahabat yang jual tuh dikasih kita korting dan bonus kerek kecil satu. Itu guys, saya beli second ya 150. Mungkin harganya cocok mungkin, cuma itu karbon solid.